Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid yang sedang menonton video pembelajaran kita pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah murid-murid, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2, hari ini kita akan masuk unit baru, iaitu unit 13, Bersikap Mulia. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah amalan yang baik. Murid-murid, tema kita pada hari ini ialah tema 5, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Murid-murid, buku teks yang kita akan gunakan pada hari ini ialah buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Ya, kita telah masuk buku teks jilid 2. Jadi murid-murid, buku jilid 1 simpan dan buka buku Bahasa Melayu jilid 2. Baiklah murid-murid, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDPR, murid-murid dapat menyatakan respon berdasarkan gambar. Cikgu ulang semula. Di akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat menyatakan respon berdasarkan gambar. Gambar apa? Kita nantikan sekejap lagi. Baiklah murid-murid, cikgu nak kamu fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Murid-murid, apa itu jati diri? Jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa, iaitu dari segi adat, bahasa, budaya dan agama, yang menjadi teras dan lamban kepribadian seseorang individu sesuatu bangsa. Cikgu ulang semula. Jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa. Sifat yang ada pada diri kita, iaitu dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Sifat ni yang menjadi teras dan lamban kepribadian seseorang individu sesuatu bangsa. Kita lihat pula pada patriotisme. Apakah yang dimaksudkan dengan patriotisme itu? Patriotisme itu adalah perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Tanah air apa? Tanah air ku Malaysia. Ya, semangat atau perasaan yang cinta yang kuat terhadap negara kita, negara Malaysia. Murid-murid, kita baru sahaja menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Murid-murid, adakah perasaan atau semangat patriotisme itu ada pada diri anda? Cuba dalaminya. Baik, yang ketiga ialah kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan ialah perihal warga negara, kerakyatan sesebuah negara. Baiklah murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid diminta untuk buka buku teks muka surat 2, buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Tajuk yang cikgu sebutkan tadi adalah amalan yang baik. Murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jom cikgu terangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan amalan baik. Murid-murid, amalan baik itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan. Ya, murid-murid, perbuatan yang dilakukan sehari-harian. Apa perbuatan, apa perkara baik yang kamu lakukan? Cikgu tunjukkan sedikit contoh amalan baik. Baik, yang pertama, menolong
ibu bapa. Contoh situasi, ibu bapa, ibu atau bapa menyuruh kamu untuk menjaga adik kamu. Apa yang kamu perlu buat adalah menjaga adik kamu, bukannya membuli adik kamu. Ya, murid-murid, itu contoh amalan baik yang kita perlu amalkan menolong ibu bapa. Kita lihat pula seterusnya, mengutip sampah, membantu guru. Ini contoh amalan baik. Baik, cikgu tunjukkan lagi contoh amalan baik yang lain, iaitu menyapu sampah, menolong kawan, memberi haiwan makan pun adalah amalan yang baik. Menyiram pokok dan membasuh pinggan. Murid-murid, lepas kamu makan tu, pinggan tu, belajar-belajarlah basuh sendiri. Janganlah nak harapkan ibu bapa kamu je. Baiklah, murid-murid, berbalik semula kepada buku teks kamu tadi, muka surat 2. Ini yang kita akan belajar hari ini. Baiklah, di sini tajuk dia sama juga macam cikgu cakap tadi. Tajuk dia ialah amalan yang baik. Dah diberi 3 gambar di sini. Yang pertama ni gambar membawa bendera. Yang kedua adalah gambar menghormati bapa. Dan gambar yang ketiga adalah saling bermaafan. Baiklah, murid-murid, kita baca dahulu dialog antara Hassan, Alice dan Komala. Kalau boleh, cikgu nak kamu ikut sama bacaan cikgu ni. Jangan diam saja, ikut bacaan cikgu ni. Okey, kita baca dahulu dialog Hassan. Selamat pagi, Alice. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Alice jawab, selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan apa, murid-murid? Kita akan jawab sebentar lagi. Baik, Hassan jawab, bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Alice, tempat kosong. Kemudian Hassan menjawab, Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Komala berkata, kita perlulah. Tempat kosong. Jadi hari ini kita akan tulis respon. Respon berdasarkan pertanyaan yang ada pada dialog ini. Okey, kita tengok dialog Alice ni. Selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan apa, murid-murid? Dengan rujuk kepada gambar yang pertama ni, iaitu gambar pertama ni menunjukkan sekumpulan pelajar atau murid yang membawa bendera. Bendera apa ni, murid-murid? Ya, bendera Jalur Gemilang, bendera Malaysia ni, atau dikenali sebagai Jalur Gemilang. Jika kamu dapat lihat di sini, ada pelbagai kaum. Di sini kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Sama juga dengan murid-murid perempuan ni, Melayu, Cina dan India. Kita kan hidup dalam pelbagai kaum, betul tak? Jadi jawapannya sesuai untuk kita jawab di sini atau untuk kita bagi respon dekat sini adalah menjulang bendera kecil di sekolah. Gambar ni sedang menjulang bendera kecil di sekolah. Baiklah, kita tengok seterusnya. Bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Alice jawab, di sini kamu perlu merujuk pada gambar yang kedua ini.
adalah gambar kedua ni menunjukkan cara menghormati bapa. Jika kamu dapat lihat di sini, dekat sofa ni kelihatan seorang bapa yang sedang membaca buku. Sedang baca buku dan di depannya mungkin anaknya. Macam mana adat untuk kita buat apabila lalu di hadapan bapa. Jika kamu dapat lihat di sini, cara untuk kita menghormati bapa, kita tundukkan atau bongkokkan sedikit badan kita dan lalu secara perlahan-lahan. Jadi jawapan yang sesuai untuk kita jawab dekat sini adalah kita perlu membongkok sedikit badan kita apabila lalu di hadapan bapa. Bukan setakat bapa saja, semua orang kita perlu hormat. Contohnya situasi lain, jika kamu nak lalu di hadapan guru ataupun di hadapan tetamu, kamu mestilah membongkok sedikit badan. Ya, murid-murid, kita mestilah membuat perkara ini, iaitu perkara atau amalan yang baik. Baiklah, kita teruskan. Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Komala berkata, kita perlulah. Jadi untuk jawapan di tempat kosong ini, kita perlu merujuk pada gambar yang ketiga ini. Kelihatan beberapa orang sedang bersalaman. Jadi di sini diberi salim bermaafan. Murid-murid, kalau jumpa kawan, jangan salam. Sebab apa? Kita kena ikut SOP. Betul tak murid-murid? Jadi untuk budaya yang baru, kita letakkan tangan di atas dada. Itu cara kita menyapa atau salam dengan kawan kamu. Itu terbaru untuk mengelakkan kita terkena jangkitan COVID-19. Jadi di sini jawapan yang paling tepat adalah saling bermaafan sesuai berdasarkan gambar ini. Boleh murid-murid? Senang sahaja kan? Jadi kita baca semula dialog ini. Kita baca semula dialog ini dengan jawapan yang telah kita letakkan pada ruang kosong. Baiklah, Hasan. Selamat pagi, Alice. Bagaimanakah peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara? Selamat pagi. Peserta sukan sekolah kita menunjukkan sikap bangga akan negara dengan menjulang bendera kecil di sekolah. Bagaimanakah cara kita menghormati bapa? Kita perlu membongkok sedikit badan kita apabila lalu di hadapan bapa. Macam gambar ni. Komala, jika berlaku perselisihan faham sesama kita, apakah yang perlu kita lakukan? Kita perlulah saling bermaafan. Okey murid-murid, bagi tepukan untuk diri sendiri. Tepuk-tepuk juga. Amalan ni mestilah kita amalkan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah murid-murid, untuk tugasan kamu pada hari ini, dah habis dah tajuk yang kita belajar hari ini. Jadi untuk tugasan kamu pada hari ini, yang pertama, ada dua sini. Yang pertama, buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2.
Sama macam gambar ni, jilid 2 ni yang cover dia, muka depan dia berwarna oranye ni. Dan buat aktiviti pada muka surat 1. Muka surat 1 boleh buat sekarang. Dan untuk tugasan yang nombor 2 ni, jawab soalan interaktif berkenaan amalan baik dan tidak baik. Link ni cikgu bagi dekat description video ni. Bagi murid-murid cikgu, boleh buka link ni pada grup WhatsApp kamu tu. Cikgu dah letakkan link soalan interaktif ini. Baik, untuk tugasan yang pertama, kamu perlu siapkan dahulu sebelum kamu meneruskan video ini. Sebab apa? Sekejap lagi kita akan bincangkan jawapan yang kamu telah buat tu. Jadi cikgu nak kamu buat dahulu. Buat dahulu sebab apa? Bila kamu buat, kamu faham. Dan bila cikgu bagi jawapan, kamu boleh kenal pasti kelemahan kamu ataupun kelebihan kamu. Sama ada betul atau salah. Sama ada betul atau salah, itu adalah hasil yang telah kamu buat. Baiklah. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 1. Pastikan anda cuba jawab dahulu sebelum sambung menonton video ini. Pause dulu. Dah siap, boleh sambung. Soalan tu tak banyak pun, sikit saja. Okey? Jom sama-sama bincang jawapan dengan cikgu. Okey, dah bersedia murid-murid? Ini adalah buku kamu tu. Buku aktiviti kamu tu muka surat 1, betul tak? Cuba tengok betul-betul sama atau tak. Kalau tak sama tu, kamu mungkin tersilap buku aktiviti jilid 1 ataupun kamu tersilap buku untuk subjek lain. Pastikan betul-betul pastikan sama. Baiklah, cikgu besarkan sedikit gambar yang ada pada buku kamu ni. Jadi di sini aktiviti 1, tajuk dia berikan respon terhadap soalan. Sama juga dengan apa yang kamu telah belajar sebentar tadi. Jadi dekat sini, siapakah dalam gambar itu Seha? Itu sepupu saya. Senang je, itu sepupu saya. Dan mungkin dalam gambar ni, ini siapa ni dalam gambar ni? Dan lelaki ni, cikgu rasa nama dia Hasan. Manakala perempuan ni namanya Seha. Baiklah, kita sambung. Hasan tanya, di manakah mereka tinggal? Seha jawab, mereka tinggal. Berdasarkan pada gambar ni, kamu lihat di sini, memori di London. Jadi mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di London. Mereka tinggal di London. L ni, L mestilah huruf besar kerana London ini merupakan kata nama khas. Okey, Hasan tanya pula. Hasan tanya lagi, apakah pakaian yang dipakai mereka di sana? Seha jawab, sepupu saya memakai. Jika kamu dapat lihat di gambar ni, ni pakai baju apa ni? Baju apa ni? Takkanlah kamu tak tahu. Mereka, sepupu dia pakai baju Melayu. Baju Melayu, dan yang perempuan ni pakai baju kurung. Jadi di sini kita tulis saja, sepupu saya memakai baju Melayu dan baju kurung. Baiklah, teruskan. Hasan tanya lagi, mereka duduk di atas apa, Seha? Seha jawab, mereka duduk di atas. Kita rujuk semula gambar ni. Mereka duduk di atas tika mengkuang. Tika mengkuang. Jadi murid-murid, betul tak jawapan yang telah kamu buat? Jika betul, kamu boleh tanda betul pada jawapan yang telah kamu buat. Dan jika salah, kamu boleh tulis jawapan yang betul ni. Tulis jawapan yang betul ni, ambil pen merah ke, ambil pen biru ke, atau yang berlainan warna dengan pensel kamu, kamu tulislah jawapan yang betul ini.
Baiklah, sebenarnya kita dah habis sesi PDPR kita pada hari ini. Selamat belajar, cikgu ucapkan. Dan cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu telah sampaikan pada hari ini. Sekian sahaja PDPR kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Jangan lupa untuk buat tugasan yang telah cikgu berikan. Ya, murid-murid, lepas ni dah habis video ni, like video ni. Jangan tak like pula. Tak like cikgu rotan kamu. Adalah gurau saja. Dan yang mana belum subscribe, subscribe lah channel cikgu. Support sikit. Okey murid-murid, sekian saja. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.